Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam jedor dari Galeri Senapan. Oke ya, Galeri Senapan Angin. Oke, ketemu saya dengan Maman Ever di channel Galeri Senapan Angin. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengadep stok 4 unit Predator dengan Predator produk Barakuda, ada juga Predator Ajuna, Predator Bulak, dan juga Predator Lokajaya. Sebagai teman, nanti depan saya ini Predator Lokajaya dengan buatan CNC. Nah, sebelum punya video lengkapnya, silakan like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan untuk promo-promo menarik seperti apa sekarang ini, promo free ongkir, dan juga yang lebih menarik seperti teman-teman. Nah, oke. Okay. Untuk Predator di depan saya ini Predator Barakuda, untuk ya, untuk kita langsung ke harganya. Nah, untuk harganya itu unit saja di harga 2.800. 2.800 itu belum bonus ya teman-teman. Unitnya saja ini ya. Nah, unitnya saja 2.800 dan untuk tambah bonusnya di harga 3.100. Di harga 3.100 itu nanti dapat bonus tas, tali sandang, STKS, gantungan peluru, magazin, peredam, mimis tes, dan juga spare part tambahan itu teman-teman. Nah, oke ya. Nah, oke, untuk harga full setnya di harga 3.800. Di harga 3.800 itu sudah ada free pompa 4000 RC, free teleskop personal, free juga mimis Hercules. Sesuai cocok yang ada, yang cocok Predator Barakuda ini ya, karena sudah disetting sama tim setting kami, cocoknya memang mimis Hercules dengan 13,6 green, dan untuk kalibernya 4,5 mili. Jadi di atas itu kita tidak jual untuk teman-teman ya, sobat-sobat ke semangin. Oke, kita langsung ke speknya. Untuk speknya, dari popor terbuat dari bahan ABS dan sangat kuat dan tidak mudah patah, bisa dimaju mundurkan ya kan, sekali bisa dimaju mundurkan, nanti bisa disetel sesuai selera, nanti bisa dimentok di belakang, tengah, atau ke depan gitu teman-teman. Oke, itu chambernya chamber seri 6 dengan pembuatan CNC dengan bahan duri baja yang sangat kuat dan sangat berkualitas. Nah, untuk tarikannya bukan tarikan seat lever, jadi sangat ringan, sangat modern sekali, jadi cocok untuk para pemula. Tinggal tarik aja bunyi klak, isi mimis, kembalikan lagi untuk selevelnya, tembakan sudah bisa untuk menembak. Oke teman-teman. Nah, untuk pegangan sudah menggunakan grip ori terbuat dari bahan karet matang, jadi sangat cocok untuk para pria dan wanita karena didesain khusus untuk pria dan wanita ya. Oke, nah untuk triggernya bukan trigger match, sudah ada safety trigger juga. Oke ya. Oh ya, untuk daleman cabut ini merupakan dural baja juga, jadi untuk ruang ledaknya dan untuk powernya juga sangat berkualitas dan sangat hip, keras sekali. Oke. Nah, untuk stem powernya ini ya, ada di belakang chamber yang merah ini. Untuk arah ke kanan bisa untuk big game, dan arah ke kiri bisa untuk small game. Nah, untuk arah ke kanan big game itu biasanya untuk powernya, untuk anginnya juga akan boros. Kalau untuk small game, untuk buruan kecil, itu angin kan bisa irit seperti itu teman. Nah, oke. Okay. Nah, untuk tempat misnya bisa pakai single shoot sama juga magazine, atau magazinnya 14 round atau 14 peluru ya, oke ya. Nah, untuk tempat mounting telenya, teleskopnya ukuran 11-11, oke ya, ukuran 11, dan untuk chambernya juga 11, oke ya. Tinggal nanti teman-teman dari Senapan Angin pakainya yang untuk tambahan atau yang langsung di chamber, karena untuk ukurannya juga sama ya, 11 sama 11, oke. Nah, oke ya, untuk di bawahnya ini ya, di bawahnya untuk pegangan segitiga ini bisa dilepas dan juga bisa dipasang bipod nanti sesuai selera teman-teman ya. Nanti bisa dimentokkan ini ya, untuk pegangan bisa dimentokkan ke arah ke belakang dan di
depannya ini bisa dipasang bipod. Oke, teman-teman. Nah, untuk pengisian anginnya ini ya sudah pakai Mini Cooper, jadi tinggal nyolokkan saja di selang pompa. Oke, ya. Untuk manometernya ada di sisi kiri, gunanya untuk melihat tekanan angin saat itu ya, saat berburu. Oke. Nah, untuk larasnya pilihan dari garis serpihan angin dengan alur 12 OD14 dengan panjang kurang lebih 60 cm. Dan untuk berburu jarak idealnya bisa sampai 60 sampai 70 meter. Oke ya. Nah, untuk tabungnya 500 cc dan juga itu ya, untuk kita amankan anginnya di 2700 PS, jangan dirugikan nanti terjadi kebocoran atau pecah seperti ya teman-teman. Oke ya. Nah, kita langsung ke unit yang selanjutnya. Nah, ini ya. Oke, nah selanjutnya ada Predator Bull Axe. Nah, ini ya. Oke, saya kembalikan dulu di sini. Nah, ya. Oke, nah ini ya, Predator Bull Axe. Nah, ini produk terbaru ya, senapan angin di toko Garut Angin, baru launching sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, ini ya. Nah, untuk harga only atau senapannya saja di harga Rp2.900.000 ya. Kalau dapat bonus di harga Rp3.100.000 ya. Oke ya. Betul, harga Rp3.100.000 itu sudah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, STKS, peredam, magazin. Nanti juga kita lengkapi semua untuk itu ya, untuk kelengkapannya. Dan juga agar nanti ada itu ya, spare part tambahan juga. Dan untuk harga full setnya di harga Rp3.800.000 gitu ya. Rp3.800.000 sudah ada free pompa pengisi PSI dan juga ada Mimi satu kanan dan juga telegamo atau telepersonal ya teman-teman. Oke ya. Nah, itu belum ongkir ya teman. Jadi untuk Predator baru juga, Predator Barakuda juga belum ongkir, dan juga untuk Predator Play ini juga belum ongkir teman-teman ya. Oke ya. Nah, kita langsung ke spesifiknya. Dari popor terbuat dari bahan ABS dan bisa maju mundurkan. Oke teman-teman, nanti sesuai selera bisa di mentok ke depan, tengah atau ke belakang, nanti sesuai keinginan lah teman-teman. Oke ya. Untuk chambernya terbuat dari dural baja dengan seri 6 dan pembuatan CNC, masih CNC, belum full CNC ya. Oke ya. Dan untuk tarikan bukan tarikan seat lever, jadi sangat nyaman sekali, dan untuk menariknya juga sangat ringan sekali dan sangat modern. Nah, untuk triggernya juga bukan trigger match. Oke ya. Oke ya, main ya, garang sekali, tinggal tik aja pasti sudah bisa menembak. Untuk kan ini ya, untuk pegangan pakai grip ori terbuat dari karet matang, jadi cocok sekali dipegang atau untuk para pria dan wanita gitu ya. Memang sangat sekali ya, gitu ya. Oke, nah untuk pengisian anginnya ini ya, sudah pakai Mini Cooper, jadi tinggal yang ada di selang pompanya. Nah, oke, untuk manometernya ada di sisi kiri juga. Nah, untuk tempat teleskopnya, untuk tambahannya ukuran 11, dan untuk di campurnya juga ukuran 11. Jadi sesuai keinginan, nanti bisa dipasang sesuai selera, oke ya. Nah, oke, untuk larasnya lebih panjang 60 cm dengan alur 12 OD14 dengan merek pilihan di garis senapan angin. Oke ya, dengan selangnya OD22. Dan untuk tabungnya, tabung 500 cc, kita amankan di 2700 PSI untuk anginnya, jadi jangan dilebihkan, nanti bisa terjadi kebocoran dan juga akan pecah ya teman-teman. Nah, oke. Nah, untuk pengaman larasnya ini ya, manjel, gunanya saat disandarkan di tembok agar untuk drat dari laras tersebut tidak rusak. Jadi untuk memasang peredam juga kita akan bisa, jadi tidak susah gitu ya, dan tidak akan rusak untuk dratnya. Oke ya teman-teman. Nah, ini ya untuk Predator Bull Axe, keren sekali, dengan warna full black dengan pembuatan CNC di harga 3 jutaan. Nah, itu ya, sudah dapat bonus juga, dapat tas, tali sandang dan sebagainya ya, keren sekali. Nah, kita langsung lanjut ke senapan yang selanjutnya.
Nah ini ya teman-teman, yang ketiga, unit yang ketiga ini ya, Predator Arjuna. Nah ini untuk popernya sudah popper lipat, keren sekali, dan untuk harganya di 4.200.000. Nah itu sudah dapat bonus tas, tali sandang, STKS, gantungan peluru, ada peredam, magazine, dan juga mimis tes, dan juga ada spare part tambahan juga. Nah oke okay ya, dan untuk harga fullnya di harga 4.900.000, sudah free, free ongkir, free pompa 4000 PSI, free juga teleskop personel dan juga peluru yang cocok. Nah ya teman, dengan laras kurang lebih 65 cm panjang sekali, dengan alur 12 OD14, dan untuk larasnya juga pilihan di garis serapan angin, dan untuk chambernya terbuat dari dual baja yang sangat kuat dan tidak mudah untuk berkarat, dan seri 6 dan akhirnya dengan pembuatan masih CNC, belum full ya teman-teman. Pembuatan masih CNC, harga 4 jutaan sudah dapat Predator Arjuna. Oke ya, kita langsung ke sedikit sebabnya popernya, popper lipat, CTS juga bisa dimaju mundurkan, dan untuk chambernya ini ya terbuat dari bandural baja seri 6 dan juga pembuatan CNC, untuk pegangan grip ori, triginya pocket trigger match juga. Untuk triginya sudah ada di chamber, jadi sangat mantap sekali. Dan untuk ini ya, tagging berpengen lever kayak dengan tabungnya, tabung kecap 500cc, dan kita amangnya di 2700. Jangan dilebihkan, nanti kalau dilebihkan nanti terjadi kebocoran, dan kebocoran itu nanti biasanya untuk sinyal tidak akan awet. Nah coba teman, nah, oke okay ya. Nah oke okay. Mantap sekali. Dan untuk tempat mimisnya, untuk tempat mimisnya bisa pakai single shoot sama juga magazine, untuk magazine 14 round atau 14 peluru. Dan untuk tempat mounting tray-nya atau teleskopnya menggunakan untuk tabanya ukuran 11, dan untuk chambernya juga akar ukuran 11. Dan untuk ini ya, untuk di belakang, di bawah untuk pegangan segitiga ini ukuran 22, jadi bisa dipasang bipod ya teman. Kita langsung lanjut ke senapan yang terakhir, ada senapan Loka Jaya. Oke, saya ambil dulu. Nah ini dia ya, Predator Loka Jaya dengan laras polymag, dengan kurang lebih panjang larasnya itu 55 cm, jadi untuk buruan big game jadi juga sangat terrekomendasi banget. Oke ya, nah oke, nah harganya di harga 4.200.000. Nah, harga 200 itu sudah dapat tas, tali sandang, ada juga STKS, gantungan peluru, peredam, magazine, mimis tas, dan ada juga itu ya, sebagai tambahan juga. Dan untuk harga fullsetnya di harga 4.900.000. Nah, harga fullset itu dapat juga free ongkir. Nah, free ongkir juga ada juga pompa 4000 PSI dan juga tele panel dan mimis yang cocok Hercules. Itu kita kasihkan cuma-cuma satu kaleng dengan jumlah 200 satu kalengnya, jumlahnya 250 butir. Oke ya teman-teman. Nah, kita langsung ke spek, sedikit speknya ya. Untuk larasnya laras polymag ya, tadi alur 12 OD14 dengan ya, dengan panjang lebih 50 cm, dengan dropolnya OD22. Sudah dilengkapi juga dengan cincin larasnya, dan untuk tabungnya tabung 500cc, dan untuk kita anginnya kita anginnya di 2700 PSI ya teman-teman. Dan jangan dilupakan, nanti kalau dilupakan nanti terjadi pecah, atau ini ya, untuk sirinya juga tidak akan awet. Oke ya. Nah, untuk chambernya terbuat dari dual baja seri 6 dan pembuatan CNC, masih CNC, belum full CNC ya teman-teman. Dan untuk tarikan juga tarikan seat lever, jadi sangat ringan sekali dan cocok untuk para pemula ya TV. Untuk triggernya bukan trigger match, sudah dilengkapi dengan juga lengkap dengan support, sudah support dengan safety itu ya, cancel cock-nya. Jadi kita nanti akan kasih juga bonus cancel cock-an gitu ya. Dengan untuk pegangan, pakai pegangan grip ori, jadi sangat cocok, desain khusus dan sangat cocok sekali untuk para tangan pria dan wanita, jadi sangat tamu sekali ya saat berburu atau dipegang. Nah untuk popornya terbuat dari bahan ABS yang tidak mudah patah, dan popor CTR bisa dimaju mundurkan ya teman-teman kayak ya. Nah aku ya teman-teman, di itu ya, 4 unit tadi itu ya, masing-masing juga punya kelebihan dan kekurangan.
Pastinya tinggal teman-teman pilih yang mana, segera di order dengan nomor di bawah ini di admin garis penuh angin, segera di order ya, agar ketika kehabisan, kalau kehabisan pastinya teman-teman akan juga menyesal. Mumpung ada out of stock dengan harga murah ini ya, untuk harga promo di bulan Juni ini jangan terlewatkan dan juga jangan sampai kehabisan. Oke. Nah, untuk sistem pembayaran bisa dua sistem di garis penuh, bisa COD atau BRC4 cukup dengan foto KTP. Kalau nggak butuh foto KTP cukup dengan DP 200.000 saja untuk menandakan keseriusan teman-teman. Dan kalau sudah di DP kita langsung segera proses gitu ya teman. Langsung kita segera proses ya. Kalau belum di itu ya di proses sama tim packing kami atau diambil sama pihak pos gitu ya. Nah, untuk pengiriman pakai pos ya teman-teman. Tidak pakai jasa lainnya, kita menggunakan jasa pengiriman pos ya teman-teman. Dan untuk cara yang kedua bisa bayar lunas atau transfer ya. Cukup dengan transfer aja ke rekening atas nama Abdullah. Dan untuk rekeningnya ada 4 rekening, ada rekening Bank BRI, Bank BSI, Bank Mandiri dan juga Bank BCA ya teman-teman. Nanti ya teman-teman, itulah untuk update stock jenis atau unit 4 unit yang sangat berkualitas dan tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Oke ya, sekian dari saya ya. Saya pamit dulu, terima kasih sudah menyaksikan video update stock kami dari awal sampai akhir, dan jangan lupa tekan like, comment dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami ya. Oke, sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata dari pembuatan video ini karena manusia terbuat khilaf dan salah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laras, salam hobi dari Galeri Senapan Angin.